Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in ma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah, yang pertama marilah kita tidak lupa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, kemudian memberikan petunjuk, kekuatan dan kemudahan kepada kita, menjalankan kita untuk sampai di Masjid Sudal Miah Rais di pagi hari ini untuk menjalankan sebagian dari perintahnya, yaitu sholat jamaah subuh. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Mohon maaf, mohon berkenan Ustaz, ada beliau Ustaz Fatah Santoso yang sebenarnya lebih berhak untuk berbicara di mimbar ini, dan juga ada Ustaz Muslih yang selalu paling duluan sampai ketika gerakan cinta subuh. Sekedar sharing saja, saya mulai dari pesan yang saya kirimkan dini hari kepada istri saya dan juga orang-orang terdekat saya. Dan sambutlah harimu dengan penuh syukur kepada Tuhanmu, sambutlah harimu dengan penuh harapan dan prasangka baik kepada Tuhanmu, juga prasangka baik kepada orang-orang terdekatmu, juga sahabat-sahabat dan teman-temanmu. Penuhilah hatimu dengan cinta. Doakan dan harapkan yang terbaik untuk dirimu, orang-orang terdekatmu, juga sahabat dan temanmu, serta lingkungan pergaulanmu. Niatkan dan siapkan dirimu untuk menebarkan cinta, kasih sayang dan kebaikan kepada sesama kapan dan dimanapun kau berada. Insya Allah kan bahagia dunia dan akhiratnya. Saya akhiri dengan I love you. Hadirin wal hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Maka poin yang pertama tadi adalah sambutlah harimu dengan penuh rasa syukur. Maka mari bersama kita renungkan tentang syukur ini. Banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang menuntunkan kepada kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yang akan kami bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa wisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayka ilayal masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Jadi Allah memerintahkan, menuntunkan kepada kita untuk bersyukur kepadanya dan juga bersyukur kepada kedua orang tua kita. Jadi kita berterima kasih kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua kita. Jamaah subuh rahimakumullah. Jadi syukur merupakan wujud kesadaran diri bahwa seorang hamba itu tahu diri bahwa segala nikmat
segala kecukupan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya bagi seorang hamba untuk selalu dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga syukur kepada orang tua, menyadari bahwa keberadaannya adalah melalui orang tuanya, dilahirkan, dirawat, dibesarkan oleh orang tuanya. Maka sebagai anak yang tahu diri, mestinya juga pandai bersyukur kepada orang tuanya. Maka marilah kita bersama-sama melihat, mengevaluasi diri kita, sudahkah kita bersyukur dengan sungguh-sungguh ketika kita bangun pagi, kemudian sudahkah kita bangun dalam keadaan bersyukur, tidak mengeluh, tidak merasa kekurangan dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Maka ini nanti akan mewarnai hari-hari kita di dalam menyambut aktivitas keseharian kita. Maka jangan sampai kita menyambut pagi, menyambut hari kita dalam keadaan kurang bersyukur. Ketika kemudian kita bangun pagi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusyur, maka mari kita resapkan benar-benar rasa terima kasih kita, rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menghidupkan kita, kemudian mencukupi kita dengan segala keperluan kita. Sehingga kemudian kita menyambut hari dengan hati yang riang gembira, hati yang siap untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dengan sebaik-baiknya. Maka salah satu bentuk syukur itu adalah kita kemudian memanfaatkan apa yang kita terima, apa yang kita miliki, apa yang diberikan Allah itu dengan sebaik-baiknya. Salah satu bentuk syukur juga adalah ketika kita kemudian melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan perintah-perintah Allah dan mematuhi aturan-aturannya. Sebagaimana kalau kita sebagai seorang anak, bagaimana kita berbakti dan bersyukur kepada orang tua ketika kita mematuhi orang tua kita, maka orang tua kita akan ridho dengan kita, akan senang melihat kita. Tetapi kalau kita kurang bersyukur, banyak permintaan, banyak mengeluh, maka kemudian orang tua kita akan menjadi susah dan mungkin bisa marah kepada kita. Maka mari kita ingatkan pada diri kita masing-masing untuk mensyukuri segala kondisi kita. Ada yang mengatakan bahwa ketika bangun pagi dalam kondisi sehat, ada makanan yang dimakan dan ada tempat yang berteduh, itu sudah merupakan orang yang kaya. Dan sebenarnya kan hanya itu yang kita perlukan, bangun dalam keadaan sehat, ada rezeki yang kita gunakan untuk makan, ada tempat berteduh, apalagi yang lainnya. Sementara kita biasanya bangun pagi dalam keadaan sehat, makanan berlimpah, tempat berteduh yang nyaman, sementara hati kita masih banyak mencari-cari, banyak merasa kekurangan. Maka mari bersama-sama kita ingatkan, kita nikmati setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan rasa syukur yang sebenar-benarnya.
Maka agar Allah ridho kepada kita, marilah bersama-sama kita selalu berusaha dan berdoa agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Sebagaimana kalau kita banyak mengeluh, banyak protes kepada orang tua kita, maka orang tua kita menjadi mungkin marah dan tidak ridho, maka mestinya Allah demikian juga. Ini hamba ini kok sudah diberi kenikmatan tetapi masih banyak mengeluh. Nah, tentu saja kita menginginkan kenikmatan yang banyak, berdoa untuk mendapatkan kelebihan kenikmatan yang meningkat, itu boleh saja, tetapi kita mesti bersyukur dengan segala yang apa sudah kita terima, apa yang sudah ada di dalam diri kita. Di dalam ayat yang lain Allah mengingatkan kepada kita, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan ini sudah jamak ya. Seperti kita sendiri, kalau kita memberi seseorang yang dia kemudian pandai berterima kasih, maka kita akan senang untuk memberinya. Tapi kalau diberi kok mengeluh, mencacat yang kita berikan, maka kemudian mungkin kita kemudian, oh ini lain waktu tidak usah diberi. Misalnya kita memberikan hadiah kepada seseorang, oleh-oleh dari perjalanan kemana itu, souvenir itu, gantungan kunci itu, dia mengapresiasi, terima kasih. Maka kemudian ketika kita dan kita bepergian lagi, kemudian kita akan senang untuk kembali membawakan souvenir untuk oleh-oleh. Tetapi bagi orang diberi, Allah seperti ini aja jauh-jauh, cuma kemudian ngasih gantungan kunci seperti ini, maka kecenderungan kita adalah lain waktu kita tidak perlu ngasih lagi. Maka jangan sampai kita melihat pemberiannya kalau diberi oleh orang lain, tetapi lihatlah kebaikan di dalam tindakannya. Di dalam memberikan hadiah itu adalah tindakan kebaikan. Masalah wujudnya dan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian poin yang kedua adalah penuh harapan dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita rujuk dari salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Mengenai hadis, makna hadis di atas, Al-Qadi Iyad rahimahullah berkata, sebagian ulama mengatakan bahwa maknanya adalah Allah akan memberi ampunan jika hamba meminta ampunan, Allah akan menerima taubat jika hamba bertobat, Allah akan mengabulkan doa jika hamba meminta, Allah akan beri kecukupan jika hamba meminta kecukupan. Ulama lainnya berkata maknanya adalah berharap pada Allah, raja, dan meminta ampunannya. Maka sudah sepantasnya kita selalu berbaik sangka, husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah yang maha baik. Allah tempat bergantung segala sesuatu yang tidak ada daya dan kekuatan kecuali darinya. Maka itulah yang diajarkan oleh Rasulullah pada kita di dalam berdoa. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan.
dengan tetap melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Kalau kita ingin sukses di dalam belajar, kita berdoa sungguh-sungguh dan kita juga melakukan usaha-usaha belajar dengan sungguh-sungguh. Dan juga menjauhi berbagai pantangan yang menghalangi terkabulnya doa. Misalnya makanan-makanan yang haram, berdoa dalam keadaan hadas dan sebagainya. Karena ingatlah bahwasanya doa itu begitu ampuh jika seseorang berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang berdoa dalam keadaan yakin doanya akan terkabul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai." Jadi jangan sampai kita ketika berdoa sekedar rutinitas yang lepas dari hati kita, tidak menghunjam maknanya di dalam hati kita, tidak kita resapkan di dalam hati kita. Maka biasanya doa yang sungguh-sungguh itu biasanya berbanding lurus dengan usaha yang sungguh-sungguh. Orang yang berdoa sungguh-sungguh itu biasanya usahanya juga sungguh-sungguh. Sebaliknya orang yang usaha sungguh-sungguh biasanya kalau berdoa dia bisa bersungguh-sungguh. Coba kita rasakan, kalau kita tidak sungguh-sungguh menginginkannya, kita tidak sungguh-sungguh mengusahakannya, maka doa kita juga kurang sungguh-sungguh, kurang niat, barangkali sekali dua kali kemudian sudah tidak diminta lagi. Tetapi kalau kita kuat di dalam berusaha, di dalam hari-harinya kita melakukan aktivitas untuk mencapai apa yang kita inginkan dalam doa kita itu, maka biasanya doa kita juga akan sungguh-sungguh. Kita akan continue terus-menerus berdoa memohon sesuatu tersebut. Maka ini bisa dimulai dari yang mana dulu yang kuat. Doanya bisa dimulai dari doa dulu yang kuat, biasanya kemudian akan memberikan spirit untuk melakukan usaha. Kalau kita menginginkan sesuatu, kemudian kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dan kita yakin Allah akan mengabulkan, biasanya kemudian akan menggerakkan kita, memotivasi semangat kita untuk bisa berusaha dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita tidak bersungguh-sungguh dan tidak yakin akan doa kita, maka ini tidak akan menggerakkan kita. Dan ini biasanya timbal balik. Ketika kemudian kita sudah berusaha sungguh-sungguh, maka kita mantap di dalam berdoa. Maka marilah kita selalu menggantungkan harapan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berprasangka baik, sehingga ketika kita berdoa kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Ketika kemudian kita yakin bahwa apa yang kita inginkan itu akan dikabulkan, akan bisa tercapai, maka kemudian usaha kita juga akan sungguh-sungguh, akan semangat. Suatu saat misalnya kemudian mentok, tidak ada jalan lain, maka kemudian kita masih bertahan di sana untuk terus melakukan usaha-usaha di dalam rangka mencapai tujuan. Adik-adik mahasiswa studi mempunyai target, saya ingin lulus dalam jangka waktu 3 tahun, IP-nya 4 misalnya. Amin ya. Maka salah satu senjatanya adalah doa yang sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau menginginkan itu inginkan yang terbaik. Ya, kalau meleset-meleset jatuh sedikit masih tetap 5% top. Jadi masih tetap 5% yang paling atas atau bahkan 1% yang paling atas gitu. Tapi kalau targetnya rendah ya, kalau meleset ya semakin melorot. Jadi kalau kita bidik bintang yang tertinggi, kalau meleset ya mungkin bintang di bawahnya tidak masalah. Tapi kalau kita bidiknya rendah ya, sudah rendah meleset semakin rendah. Maka dengan
penuh harapan dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ini, jangan takut untuk bercita-cita. Jangan takut untuk mempunyai keinginan yang tinggi, tentu saja dalam hal kebaikan. Bercita-cita yang setinggi-tingginya. Anak muda umur 20-an, jangan lembek, jangan loyo, jangan targetnya minimalis. Targetnya harus tinggi, sehingga kemudian akan menggerakkan jiwa raganya untuk dinamis, untuk semangat di dalam berusaha. Tapi kalau targetnya loyo, ya gini-gini aja, ya kita bisa lihat jalannya loyo, waktu-waktunya habis kemana enggak tahu. Tetapi kalau targetnya tinggi dan mempunyai keyakinan prasangka baik kepada Allah, saya berdoa insya Allah, Allah akan mengabulkan, Allah akan memudahkan saya ada dalam mengusahakannya. Targetnya tinggi, maka kemudian akan menggerakkan jiwa raganya untuk dinamis, bangun tidur loncat langsung bersih-bersih dan sebagainya. Tetapi kalau tidak ada target, mungkin bangun tidur udah loyo, enggak tentu ini mau ngapa. Hari-harinya dieksekusi dengan ya seadanya, satu dengan yang lain tidak ada bedanya, penting dan tidaknya tidak ada bedanya. Tetapi kalau kita mempunyai target yang pasti, yang tinggi, maka kemudian kita tahu, kita bikin roadmapnya, peta jalannya untuk mencapai ini, maka apa yang harus saya lakukan, sehingga kemudian ketika kita bersungguh-sungguh berkomitmen di sana, waktu-waktu kita detik demi detiknya, menit jamnya akan sangat berarti. Kita akan sayang kalau kemudian lewat. Hari-hari kita akan sangat bermakna, gerakan kita akan dinamis. Ketika kita mau tidur, kita tidur dengan cukup puas, hari ini dieksekusi dengan baik, sambil mempersiapkan diri untuk rencana esok harinya. Tetapi bagi yang tidak punya target apapun, tidak tahu mau kemana hidupnya, ya waktu-waktunya kemudian berlalu entah kemana. Hari ini tadi sebenarnya apa yang saya lakukan, apa yang saya dapat, apa yang saya capai. Tidur dalam keadaan yang tidak pasti, capek yang tidak jelas hasilnya, maka jangan sampai demikian. Masa-masa emas Anda 18 sampai 20-an ketika Anda lulus, jangan disia-siakan. Tetapkan target yang tinggi, bikin roadmap-nya, rencana eksekusi untuk mencapai tujuan itu, banyak doa, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh, insyaallah yang tadinya kelihatan tidak mungkin akan mungkin. Jadi sekali lagi, sayang Anda itu masih energik, pikirannya masih jernih, belum banyak beban, belum direpoti istri, anak dan sebagainya. Anda ditugaskan oleh orang tua hanya belajar, maka manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Tempa diri dengan sebaik-baiknya. Banyak membaca, banyak melakukan, banyak mencoba, sehingga ketika masa-masa emas Anda lewat, Anda mendapatkan hasil gemblengan yang terbaik. Kaya pengetahuan, kaya kemampuan, kaya pengalaman. Dan itulah nanti orang-orang yang akan bisa bermain, berkontribusi di dalam mengemban tugas-tugas kehidupan, mengambil peran-peran kehidupan. Kemudian poin yang ketiga, penuhilah hatimu dengan cinta, terutama cinta kepada sesama mukmin, sesama muslim, yang merupakan bagian dari iman, kesempurnaan iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna
sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi tanda kesempurnaan iman itu adalah ketika kita mencintai sesama mukmin, sesama muslim sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita menginginkan yang terbaik, kita juga inginkan yang terbaik bagi saudara kita, sahabat kita, teman kita. Terbaik dalam agamanya, terbaik dalam dunianya. Maka beberapa tanda bahwa kita mencintai saudara kita, sahabat kita, teman kita. Yang pertama, sangat suka, kita sangat suka jika diri kita mendapatkan kenikmatan dalam hal agama. Kalau kita khusyuk, kalau kita kemudian rajin mengaji, rajin sholat wajib maupun sunat dan sebagainya, maka kita juga berharap dan senang kalau sahabat kita, teman kita juga mendapatkan kenikmatan yang sama, kemudahan di dalam menjalankan agamanya. Kemudian yang kedua, kita sangat suka mendapatkan keberhasilan dunia, nilainya bagus, urusan lancar, kemudian disukai banyak orang. Maka kita juga mengharapkan demikian juga bagi saudara-saudara kita, mengharapkan yang terbaik, keberhasilan dari saudara-saudara kita. Dan dengan cinta ini maka kemudian akan mengikis penyakit-penyakit hati. Maka mari kita coba periksa, apakah kita itu termasuk orang yang susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Nah, itu berarti ada penyakit di dalam hati kita. Kalau kita memenuhi hati kita dengan cinta, maka kita akan senang melihat orang lain senang dan susah ketika melihat orang lain susah. Nah, salah satu ukuran yang mudah adalah itu. Maka mari kita periksa, ketika kita mendengar keberhasilan seorang, benarkah kita ikut bersyukur? Ya, paling tidak kemudian kita mengucapkan. Terkadang orang mengucapkan selamat, tetapi kemudian dia di belakang menggunjing keberhasilan orang itu, mendegrade, mendowngrade, ya. Ala, itu berhasil karena gini gini gini, itu karena gini gini gini. Nah, ini berarti di dalam hati kita masih ada penyakit. Dan ini biasanya jadi zaman persaingan yang seperti sekarang ini, ya, kalau kita tidak hati-hati banyak terjebak dalam hal seperti ini. Kemudian ketika orang lain susah, benarkah ucapan kita itu tulus dari hati dan ada doa terbaik kita agar saudara atau teman kita ini diangkat dari kesusahannya? Terkadang ada orang yang ikut berbela sungkawa, ikut prihatin, tetapi kemudian di belakang mensyukurkan, syukur. Jadi di lahirnya dia mengucapkan yang sabar ya, ikut prihatin, tetapi kemudian di belakang orang itu kemudian dia merasa gembira dan bersyukur karena ada kedengkian di dalam hatinya. Maka salah satu tanda untuk memeriksa apakah kita benar mencintai sahabat, teman kita, orang lain dengan benar atau dengan baik adalah benarkah kita senang melihat orang lain atau teman kita itu senang dan susah melihat orang lain itu susah. Ketika kita mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda, benarkah dalam hati kita juga menyertakan doa terbaik agar keberhasilannya itu berbarokah? Ketika kita mengucapkan ikut prihatin, mudah-mudahan segera dikeluarkan dari kesusahan, benarkah secara tulus itu di dalam hati kita? Maka mari kita upayakan agar ini menjadi bagian dari dalam diri kita. Kemudian tanda cinta yang berikutnya adalah gemar membantu saudaranya serta menutup aibnya.
Dan tentu kita ingin membantu keperluan orang yang kita cintai. Serta kita tidak ingin, kalau ada orang yang kita cintai, tidak ingin orang ini digunjing, aibnya terlihat. Kita berusaha menutup-nutupinya. Maka Islam mengajarkan bahwa membantu saudara serta menutup aibnya merupakan salah satu keutamaan yang mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Allah selalu menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Jadi sebenarnya kalau kita menolong orang lain itu sama dengan menolong diri kita sendiri. Maka mari kita perluas jiwa kita, jangan merasa atau habis pikiran kita hanya untuk diri kita sendiri. Sempit jiwa kita. Jadi sesama muslim, sesama mukmin adalah saudara, satu tubuh. Sehingga kemudian kita mempunyai keluarga yang besar, mempunyai keluarga yang luas, karena hati kita bersama-sama dengan orang mukmin dan muslim lainnya. Ada orang yang hatinya sempit, dia puas dan bahagia kalau dia sendiri yang bahagia. Bahkan mungkin dengan saudara kandungnya dia iri. Melihat saudara kandungnya berhasil, dia dengki, iri. Berarti dia sempit sekali. Hanya dunianya kecil sebesar dirinya sendiri. Ada juga orang yang bahagia hanya untuk saudaranya. Tapi kalau tetangganya berhasil, dia menjadi tidak suka. Tapi kalau saudara kandungnya, keluarga berhasil, dia ikut senang. Tetapi begitu tetangga atau orang lain yang berhasil, dia kemudian susah. Nah, berarti masih sempit ini. Masih hanya sebatas keluarga. Mulai dari yang sempit tadi, dunianya dunia sendiri, bahkan dengan saudara kandung pun iri. Ada yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang tadi lebih, agak lebih besar lagi ya. Saudara kandung bahagia, tetapi dengan tetangga sekitar kalau berhasil, tidak suka. Kalau tangganya suka, susah, dia senang. Ya berarti masih sempit juga. Kemudian meningkat lagi, ada ego atau fanatisme golongan. Kalau kelompoknya yang berhasil, senang. Tapi kelompok lain yang berhasil, dia susah. Kelompok lain yang susah, dia senang. Nah, maka mari kita bersama-sama perluas diri kita, agar diri kita itu menjadi bagian integrasi dengan sesama mukmin, sesama muslim seluruh dunia. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi seorang muslim lainnya. Tidak boleh menganiayanya dan menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, Allah akan membantu kebutuhannya. Barang siapa membebaskan kesukaran seorang muslim, Allah akan membebaskan darinya satu kesukaran dari antara kesukaran-kesukaran pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi cacatnya, aibnya, akan ditutup aibnya kelak di hari kiamat. Maka ini ajaran yang sangat mulia sekali. Bagaimana kita membantu sesama dan bagaimana kita berusaha agar kita menjadi bagian yang bisa menutup aib atau celanya. Kemudian di dalam Al-Quran Allah berfirman, janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebaikan prasangka itu merupakan dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain,
dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Dari surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Jadi mengajarkan kepada kita agar kita jangan mencela, jangan menggunjing. Bahkan diibaratkan kita seperti memakan daging saudara yang sudah mati. Dan terkadang ini menjadi menu yang nikmat ya. Kalau kita bertemu kemudian ngobrol-ngobrol, tidak ada hidangan pun terkadang betah karena kita menggunjing, menceritakan atau membahas aib seseorang. Kemudian yang keempat, tanda cinta adalah menunaikan hak dan kewajiban sesama muslim. Sabda Rasulullah SAW, hak muslim terhadap sesamanya ada 6. Rasulullah ditanya, apa saja itu? Ya Rasulullah, maka beliau menjawab, apabila kamu bertemu dengannya, ucapkanlah salam. Apabila dia mengundangmu, penuhilah undangan tersebut. Apabila dia meminta nasihat, berikanlah. Apabila dia bersin lalu mengucap hamdalah, doakanlah. Apabila dia sakit, jenguklah. Dan apabila dia meninggal dunia, antarkanlah. Maka ini adalah merupakan salah satu etika dan adab pergaulan, hak yang mestinya kita penuhi sebagai salah satu tanda kecintaan kita kepada saudara-saudara mukmin dan muslim kita. Bahkan disunahkan agar sesama muslim saling berjabat tangan yang disertai dengan senyuman yang tulus. Hadis riwayat Abu Dawud menyatakan tiada dua orang muslim yang saling berjumpa lalu berjabat tangan melainkan diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian tanda cinta adalah mudah memaafkan. Biasanya dengan orang-orang yang kita cintai berbuat salah, maka kemudian kita akan memudah untuk memberikan maaf. Dan memaafkan kesalahan orang lain atau saudara adalah salah satu dari akhlak yang utama, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sedekah tidaklah mengurangi harta, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawaduk, rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabatnya, Ya Uqbah, maukah kuberitahukan tentang akhlak penghuni dunia dan akhirat yang paling utama, yaitu menyambung silaturahim terhadap orang yang memutuskan hubungan denganmu, memberi orang yang menahan pemberiannya kepadamu, dan memaafkan orang yang pernah menganiayamu. Kemudian yang terakhir adalah suka mengharapkan dan mendoakan yang terbaik bagi orang yang dicintainya. Maka mari bersama-sama kita mulai banyak mengingat teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, sahabat-sahabat kita di dalam doa-doa kita. Kita harapkan yang terbaik sebagaimana kita mengharapkan untuk diri kita segala sesuatu yang terbaik. Mendoakan orang lain ini memiliki keutamaan sebagaimana diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, jika seseorang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka malaikat berkata, dan untukmu juga mendapatkannya, atau engkau juga mendapatkannya. Jadi salah satu tanda bahwa kita cinta kepada sesama, pada saudara kita, teman dan sahabat kita adalah mengharapkan dan mendoakan yang terbaik buat orang itu. Maka mari bersama-sama, sudahkah kita benar-benar mengharapkan orang-orang di sekitar kita itu dengan harapan yang terbaik? Sudahkah pernah kita mendoakan teman yang biasa berjalan bersama dengan kita, sahabat-sahabat yang bisa membersama kita, apalagi orang tua kita, saudara-saudara kita?
Maka kalau belum, maka mari bersama-sama agar menumbuhkan rasa cinta itu dengan banyak mengharapkan dan mendoakan. Dan ini merupakan salah satu tips untuk menghilangkan rasa dengki dan iri dan juga kemarahan. Ketika kita mau iri dan dengki dan marah, maka kemudian ingatlah bahwa Islam mengajarkan untuk mencintai sesama. Kita doakan yang terbaik, kita maafkan kesalahannya, dan kita doakan yang terbaik, kita syukuri hal yang menyenangkannya, dan kita ikut prihatin hal yang menyusahkannya, dan berharap agar Allah segera mengeluarkan dari kesulitan dan kesusahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.